Dampak bencana angin puting beliung di Kabupaten Tegal. Personel BPBD membersihkan puing atap rumah yang hancur akibat angin puting beliung di Desa Kertasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu 7 Februari 2024. Menurut data Pemda setempat, sebanyak 236 rumah dan sejumlah fasilitas seperti masjid dan sekolah yang berada di dua desa yakni Desa Kertasari dan Bojongsana mengalami rusak berat dan ringan akibat diterjang angin puting beliung. Pohon tumbang timpa rumah warga di Padang akibat angin kencang. Satu unit rumah warga di Kelurahan Bukit Gado-Gado Kota Padang, Sumatera Barat tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang yang terjadi pada Jumat pagi. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang Basril di Padang, Jumat mengatakan pohon tumbang itu diakibatkan hujan yang disertai angin kencang dan menimpa rumah milik Pak Rizal 46. Ini jenis pohon jambu dengan diameter 65 cm dan tinggi sekitar 15 meter, kata dia. Bangunan yang tertimpa adalah rumah semi permanen milik Pak Rizal yang sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas dan kerugian dialaminya sekitar 5 juta rupiah. Ia mengatakan pihaknya mengirim 10 personel untuk melakukan evakuasi dan memotong pohon tersebut, namun terkendala karena sulitnya akses ke lokasi kejadian. Personel harus berjalan kaki menuju lokasi sekitar 15 menit sebelum melakukan evakuasi pembersihan, kata dia. Menurut dia, untuk melakukan evakuasi pohon tumbang, 10 personel ini bekerja hingga 1,5 jam dan akhirnya berhasil membersihkan pohon kayu dari rumah warga yang tertimpa. Alhamdulillah evakuasi pohon sudah selesai dan kami mengimbau agar masyarakat selalu waspada di saat terjadi hujan dengan angin kencang, kata dia. BPBD mengimbau masyarakat agar jangan keluar rumah atau berlindung jika terjadi hujan yang disertai angin kencang dan menjauh dari batang pohon, papan reklam dan lainnya. Rumah warga Padang ditimpa pohon tumbang. Rumah warga di Kelurahan Bukit Gado-Gado Kota Padang tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang yang terjadi pada Jumat 20 Mei pagi. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang Basril di Padang, Jumat mengatakan pohon tumbang itu diakibatkan hujan yang disertai angin kencang dan menimpa rumah milik Pak Rizal 46. Ini jenis pohon jambu dengan diameter 65 cm dan tinggi sekitar 15 meter, kata dia. Bangunan yang tertimpa adalah rumah semi permanen milik Pak Rizal yang sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas dan kerugian dialaminya sekitar 5 juta rupiah. Ia mengatakan pihaknya mengirim 10 personel untuk melakukan evakuasi dan memotong pohon tersebut, namun terkendala karena sulitnya akses ke lokasi kejadian. Personel harus berjalan kaki menuju lokasi sekitar 15 menit sebelum melakukan evakuasi pembersihan, kata dia. Menurut dia, untuk melakukan evakuasi pohon tumbang, 10 personel ini bekerja hingga 1,5 jam dan akhirnya berhasil membersihkan pohon kayu dari rumah warga yang tertimpa. Alhamdulillah evakuasi pohon sudah selesai dan kami mengimbau agar masyarakat selalu waspada di saat terjadi hujan dengan angin kencang, kata dia. BPBD mengimbau masyarakat agar jangan keluar rumah atau berlindung jika terjadi hujan yang disertai angin kencang dan menjauh dari batang pohon, papan reklam dan lainnya. Akibat angin kencang di Kota Padang, puluhan pohon tumbang, timpa rumah warga dan hambat akses jalan. Angin kencang yang terjadi di Kota Padang pada Mei 2022 siang menyebabkan pohon tumbang di sejumlah lokasi. BPBD Kota Padang mencatat, setidaknya ada 23 pohon tumbang yang diantaranya menghambat jalan dan menimpa rumah warga. Tim dari BPBD Kota Padang yang terdiri dari Regu A, B, dan C langsung melakukan proses evakuasi hingga malam harinya. Ada 17 pohon tumbang sudah selesai kita evakuasi, dan beberapa pohon yang saat ini sedang proses evakuasi, ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Padang Basril, Rabu 11 Mei 2022, malam. Untuk proses evakuasi kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, agar proses evakuasi bisa cepat dan berjalan lancar, jelasnya. Dia juga mengatakan, seluruh personel BPBD sudah diturunkan ke lokasi-lokasi pohon tumbang yang dibagi menjadi 3 regu. Personel sudah kita turunkan semua untuk proses evakuasi pohon yang tumbang pasca angin kencang dari siang hingga sore, jelasnya. Berdasarkan laporan yang diterima oleh BPBD Padang,
ada beberapa rumah yang tertimpa pohon tumbang. Ada beberapa rumah yang terdampak pohon tumbang, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa pasca kejadian tersebut, katanya. Atas kejadian ini, Basril mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati apabila ada angin kencang dan hujan deras dengan tidak berhenti di dekat pohon besar. Untuk kendaraan yang melintasi dekat pohon-pohon agar berhati-hati apabila angin kencang, lebih baik berhenti di tempat yang aman, tutupnya.